Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Aulia akan menunjukkan bagaimana cara mendownload TeamViewer dan instalasi TeamViewer. Oke, pertama langkah yang harus dilakukan adalah kita buka dulu Google Chrome. Saat masuk di Google Chrome, kita tulis di sini download. Download TeamViewer. Kemudian tekan enter. Nah, nanti akan muncul hasil pencarian untuk TeamViewer. Langkah berikutnya adalah kita klik yang ini, download the latest version of TeamViewer. Oke. Kemudian di sini tetap dipilih Windows. Setelah dipilih Windows, nanti tinggal dipilih yang ini, TeamViewer full client. Nah, kalau versi komputernya 32 bit, pilih yang 32 bit, tapi kalau yang 64 bit, pilih yang 64 bit. Oke, kemudian di download, start download. Nah, tunggu sampai selesai dulu. Oke, nah nanti jika selesai, kita buka dulu foldernya. Oke, di sini foldernya ada yang ini. Nah, dibuka TeamViewer setup tag 64. Di double click. Oke, kemudian install dengan pengaturan default, setujui, kemudian klik yes. Oke, tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, jika selesai nanti dia akan otomatis muncul aplikasinya. Nah, di sini kita klik ini dulu, saya menerima. Oke, lanjutkan. Nah, ini dia akan otomatis muncul TeamViewer, starting TeamViewer. Nah, jadi nanti yang harus difotokan adalah ini, ID dan passwordnya dikirim ke WA Group atau ke WA Team Support Aulia. Oke, sekian untuk panduan cara install aplikasi TeamViewer melalui web. Saya Tim Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.